Ada nggak doa khusus tadi setelah sholat subuh? Doa khusus untuk ada. Menuju kemari? Ada. Doa khususnya, ya Allah jadikanlah pemimpin Kota Medan agar bisa menggunakan jabatan untuk membantu orang-orang susah yang ada di Kota Medan. Ya. Doanya itu aja. Ya. Bersama siapa aja nih, apanya? Berangkat. Istri sama anak. Ini, ya. Ini anak yang paling besar. Hampir sama kayak mamanya. Jadi gimana harapannya? Harapannya ingin ada perubahan Kota Medan. Intinya kita bermain sportif ya. Kalau bisa masing-masing pasangan calon ini menang atau kalah, ada yang program yang bagus kita harus adopsi ya, supaya semua bertujuan untuk warga Kota Medan. Untuk optimis untuk menang sendiri di wilayah Medan Utara, gimana Pak kira-kira? Optimis. Ya? Karena saya lahir di sini, besar di sini. Insya Allah, ya? Menang di sini. Insya Allah. Setelah ini, apa yang kita lakukan, apa fokus untuk menang? Iya, mungkin dari sini kita kumpul keluarga dulu, habis itu kita beranjak menuju posko pemenang di Medan, Jalan Cut Mutia. Ya. Jam berapa baru kita dapat informasi dari apa kita? Kalau itu kita belum tahu ya. Selesai pencoblosan mungkin jam berapa? Jam 2 ya? Satu. Jam 1 ya? Jam 1 mungkin sekarang 3 jam, jam 4 lah paling ya. Jam 4 lah. Jam 2 pengumuman paling nanti sekitar jam 4 lah. Jam 2 mungkin udah tahu lah karena kan ini sistemnya udah gampang. Tentang harapan warga masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya hingga saat ini agar pada waktunya nanti bisa menggunakan hak suaranya, ini apa harapan daripada? Kalau saya sih pengennya dipermudah nanti ya, orang-orang yang terutama yang tidak dapat CINAM, ini banyak laporan yang tidak dapat CINAM, di TPS tolong dipermudah mereka karena hak pilih mereka itu ada, jangan dipersulit biar bisa menggunakan hak pilih daripada masyarakat yang tidak mendapatkan CINAM. Okay.